Hey, kerjaan hari ini. Balik lagi di channel Primes Asia sama Andi. Dan hari ini kita bakalan bongkar langsung aja, telanjangin CF Moto 800 MT. Dan gue juga sekalian sebenarnya mau pasang widget fire ya, stabilizer aki plus kabel grounding di CF Moto 800 MT. Gimana cara pasangnya? Dan teman-teman kalau mau lihat dalemannya seperti apa, stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Teman-teman, kita udah telanjangin CF Moto MT 800 atau 800 MT. Dan sebelum kita ngomongin yang sudah nggak ada body ini, seperti biasa, channel endosan, pesan sponsor dari Widget Fire, stabilizer aki. Ini tipe M, bagus banget buat motor 250cc, 450, 6,5, 800, sampai di bawah 1000 lah ya. Mobil LCGC juga bisa pakai untuk yang tipe M ini. Pasangnya gampang, tinggal di plus minus aki aja, dan itu cold cranking ampere bakal langsung naik signifikan, dan hambatan dalam itu bakalan mengecil. Jadi daya bakalan jauh lebih cepat disuplai, ngecas akinya juga lebih cepat. Teman-teman bakalan berasa di tarikan RPM bawah yang makin ngejambak. Nah, selanjutnya juga ada kabel grounding dari Widget Fire juga. Ini pasangnya juga gampang ya, dari minus aki akan keluar 2 cabang. Nah, biasanya kan kalau satu kabel itu bakalan cuma ke 1 titik, ini kita ke 2 titik. Tuh, minus aki ke baut rangka terdekat sama baut mesin terdekat, atau bisa dibalik juga. Pokoknya cari aja baut terdekat. Usahakan tidak mengenai bahan selain metal atau logam. Jadi kalau misalnya kayak contoh di baut koil gitu kan, itu kan koilnya ada plastik, lebih baik hindarin, cari baut lain yang ketemu bahan logam atau metal. Kita langsung ngomongin si MT800 yang udah ready banget ini. Untuk rangka seperti biasa, CF Moto itu ciamik sekali.
tebel, tubular, besar, ya karena ini memang adventure. Jadi abangnya si 450 yang udah kita tayangin juga videonya. Ya, agak mirip-mirip lah ya, dia punya tubular dan ini sebenarnya konokodon juga bisa dicabut. Lalu untuk las-lasan juga luar biasa bagus, cat juga tebel. Ya, tipikal CF Moto lah, nggak pernah ngecewain urusan rangka, cat, dan las-lasan. Sangat rapi. Tapi ada sedikit catatan di sini. Nah, ini seperti tambahan rangka yang berbeda sama di depan nih. Kalau depan kan tubular bulat ya, ini kayaknya ditambahin buat taruh bracket top box. Karena teman-teman kalau misalnya beli MT800 sudah termasuk bracket belakang sama dapat top box juga satu. Lalu untuk bagian ini, lengan ayunnya atau swing arm ya, itu bahannya aluminium. Nah, kalau kemarin di box ya dari UPS tuh, aluminium ya, pokoknya begitulah. Sangat tebal sekali. Kita langsung ke modul. Bagian belakang yang paling utama itu adalah ada modul atau fungsi radar. CF radar system ya kan. Ini nggak gimmick. Jadi memang ada modulnya. Dan di manual booknya juga ada. Kalau kita ngulik-ngulik lagi di CF Moto lain, Australia atau negara lain, itu highlightnya luar biasa banyak sekali. Nah, salah satunya adalah si teknologi radar ini. Jadi untuk memperingati kalau misalnya ada blind spot, mobil atau motor mau nyalip gitu. Atau lagi perpindahan jalur ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, itu ada blind spotnya, dia akan kasih warning di TFT-nya. Kita maju ke depan, karena ini semuanya full LED. Ini kelihatan juga stop lampnya sampai ke lampu plat nomor itu juga full LED. Kabel-kabel, wiring ini semua diisolasi anti panas, kelihatan sampai bagian yang terkecil sekalipun. Aki posisi ada di sini, di depannya ada si bendik. Ini akinya Dynavolt 12 volt 11 ampere, 11,2 ampere. Tapi ada emboss CF motonya juga. Jadi ya kolaborasi lah ya, nanogel teknologi. Lalu maju ke depan, ada si ECU yang luar biasa besar. Terus ada tempat sekring di sini, sama relay-relay juga ada di sini nih. Cuman tempat sekringnya imut sekali, kecil. Lalu ada OBD di sebelah kiri. Nah, kalau kita maju lagi, langsung si box filter. Box filternya ini juga menarik, desainnya kan panjang sekali ya. Tuh, teman-teman dari samping. Ini kalau dari atas, semuanya ini bukanya perlu kunci bintang. Jadi ada 6 baut, dan begitu kita buka, filternya kotak aja, tapi tebal sekali nih. Airflow-nya, masuknya dia ini dari si belakang nih, kiri-kanan. Tuh. Jadi bukan bolong full ya, dia ada cerobongnya kiri-kanan. Ini kabel body, di atasnya langsung diklem. Masuk ke dia punya, tutup dia punya box filter. Jadi bagian body box filternya itu dipakai untuk menutupi si kabel bodinya sampai di bagian tengah juga. Maju ke depan, kita bakalan langsung lihat ini kabel body menjadi dua. Nah, sebelah kanan ini mainnya langsung ke ada modul ABS kecil nih. Nah, untuk yang 800 MT ini sama kayak 1250 TRG kemarin ya, yang kita udah telanjangin juga. Jadi ada ABS biasa sama cornering ABS. Cuman ini dia punya modul ABS-nya nggak sebesar sih yang 1200 kemarin tuh. Ini jauh lebih kecil. Sini kabel body tadi dua. Kita bakal langsung melihat ini buat injektor. Selang bensinnya juga langsung di sini. Masuk ke sebelah kanan dulu. Soket 2, baru si blok 2 silinder segaris. Nah, koilnya juga koil mobil atau koil tancap ya. Bagian kiri langsung kita ada nih. Kotak ini adalah untuk elektrik. Ini dari Alitech. Jadi dia main di elektrik modul buat kunci kontak. Jadi ada immobilizer-nya juga di kuncinya. Lalu masih di sebelah kiri ada canister atau tabung dia punya ramah lingkungannya. Tuh. Masih di sebelah kiri ada dia punya sensor throttle body yang luar biasa besar. Tadi ada speaker alarm. Nah, ini yang buat alarm. Itu ada di body, tapi kalau begitu kita buka ini langsung ada modul GPS kecil di sini. Ini colokan buat ke dia punya full touch screen speedometer. Dan lagi-lagi ya, untuk semua body-body, plastik-plastik body, ataupun ada plat yang menutupi untuk body, itu semuanya ada emboss brand CF Motonya. Lalu ada steering damper juga di sini nih.
tuh ya kan, dibuat isi air radiator, termostatnya juga. Kita di depan ada klakson, pas di bawah ini bagian chassis yang luar biasa tebel juga nih. Jadi biasanya kan cuman kayak satu batang begitu kan buat bodi depan lampu. Ini bautnya aja gede banget ya. Ini sama di samping. Samping juga langsung kena si rangkanya juga nih. Rangka kayak sayap gitu loh. Showbreaker KYB, mau yang depan upside down ataupun yang di tengah juga monoshock. Lalu dia punya pengereman, semuanya pakai jejuan. Lalu ini ada satu modul sebenarnya nih, di atas ini nih. Ya mungkin modul keseimbangan, karena kita juga nggak bisa buka ini. Bukanya kabelnya lumayan jelimet. Sama dia punya filter oli, bingung juga ya, ini mungkin teman-teman ada yang tahu. Filter olinya MT-800, apakah memang di sebelah kiri kecil aja dia? Kalau sebelah kiri berarti ukurannya sama kayak Scorpio nih, atau Vixion gitu loh, kecil sekali sebelah kiri. Atau yang kotak ini nih, tapi kalau filter oli, boxnya kotak, baru pertama kali lihat juga ya. Kotak dia di tengah, ada berlapis. Lalu untuk bagian bawah, ini kiri kanan plastik, tengah ini plat besi. Emboss CF Moto, seperti biasa, ini ya tadi ya, pengereman, sampai dia punya pompanya juga jejuan. Kabel-kabelnya juga semua jejuan. Sudah beredit juga gak ya? Ground clearance 15,3. Terus buat jok 82,5 cm. Jadi luar biasa tinggi. Tangki bensin 19 liter. Di bagian mesin kompresinya itu 12,7 banding 1. Jadi minimal harus oktan 95. Lebih oke lagi sebenarnya Pertamax Turbo ya 98. Horsepower-nya itu bukan horsepower sih ya. Dia punya tenaganya itu 70 kW. Di RPM 7500. Oli, saya nggak tahu nih berapa liter nih. Dan ini total untuk berat kosongnya 231 kilo untuk si MT-800 ini. Ya untuk si MT-800 ini kalau kita ke websitenya M-Force Indonesia juga memang spesifikasinya belum masuk ya, belum ada datanya gitu. Jadi kita juga masih nyari-nyari, kita baca di website justru yang M-Force Australia, Malaysia gitu. Filipina, di situ malah jauh lebih lengkap ya, ada highlightnya apa aja. Nah, teman-teman kalau misalnya tertarik dengan MT-800 yang 300 jutaan lebih dikit on the road Jakarta, barang juga ready stock, ada 2 atau 3 warna gitu ya. Yang kita lihat di dealer ini adalah hitam dan putih. Jadi teman-teman tertarik bisa langsung ke Tetap Jaya Motor Indo, ada di Ciledug atau cek aja di Google Maps tuh M4 Ciledug atau kontak nanti ada di deskripsi. Bisa test ride, mau coba dulu, mau nego gimana pembayaran. Karena selama kita syuting juga, gila juga ya jualannya, mantep banget gitu loh. Jadi jualan motor gede kayak jualan kacang rebus gitu loh. Dari tadi orang nggak berhenti, mobil towing juga masuk, jualannya bagus sekali. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Tungguin video kita berikutnya.